Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Emma Sumarna, menegaskan, meski kasus COVID-19 di Kota Bandung terus menurun, pihaknya selalu menggelar evaluasi dan tetap menyesuaikan dengan regulasi. Berdasarkan indikator positivity rate 0,8 dan bed occupancy rate atau BOR 12%, maka kasus COVID-19 di Kota Bandung dinilai terkendali. Bahkan beberapa rumah sakit telah ada yang 0 kasus. Melawan COVID-19 itu tidak bisa hanya tergantung Satgas, karena Satgas sifatnya sebagai fasilitator, menyiapkan regulator, serta melakukan fungsi pengawasan. Paling utama itu komitmen semua pihak, dari individu, institusi, dan kelompok di masing-masing kegiatan berbagai sektor.